hari ini Polda Metro Jaya mengagendakan akan memeriksa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sandi akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan terkait jual-beli lahan di kawasan Curug, Tangerang. Rencana pemeriksaan Sandiaga Uno ini sendiri dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono. Sebelumnya pemirsa, Argo telah mengungkapkan pemanggilan Sandi ini terkait nyanyian dari Andreas Cahyadi, rekan Sandiaga saat di PT Japirex. Kini Andreas telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi sejak 15 November 2017 lalu. Ia ditahan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah senilai 8 miliar rupiah di Curug, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Sandiaga Uno sempat mengaku pernah dipanggil penyidik Polda Metro Jaya beberapa kali untuk diperiksa terkait kasus PT Japirex. Meski Sandi belum menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya, ia mengaku siap untuk memenuhi panggilan dan bersikap kooperatif. Sandi adalah komisaris utama PT Japirex yang bergerak dalam industri rotan.